Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها Amin, amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azzakum Allah, uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Ikhwan, dengan kurnia daripada Allah, kita sambung membaca Riyadhus Salihin. Kita sampai pada muka surat 79. Kita masuk hadis yang ke-27. Hadis yang ke-27 iaitu an Abi Sa'id Sa'd ibn Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhuma anna nasan min al-ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum thumma nafida ma 'indah faqala lahum hina anfaqa kulla shay'in biyadihi ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر متفق عليه. Artinya, dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma, kita selalu panggil Abu Sa'id al-Khudri, ini nama panjang dia, iaitu Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri. Kata dia bahawasanya ada beberapa orang daripada kaum Ansar meminta-minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun memberinya. Kemudian mereka meminta lagi dan beliau tetap memberinya sehingga habislah apa yang ada pada beliau. Maka beliau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda kepada mereka ketika beliau telah meninfakkan segala sesuatu di tangannya. Kata Nabi, apa sahaja kebaikan yang ada padaku, maka aku tidak akan menimbunnya jauh dari kalian. Barang siapa yang bersikap aifah, yakni tidak meminta-minta, maka Allah akan menjadikannya orang yang bersih. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan menjadikannya kaya. Dan barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan menjadikannya seorang penyabar. Tidak ada yang diberi kurnia yang paling baik dan paling luas daripada kesabaran. Hadis ini adalah hadis Imam Bukhari dari Muslim. Ikhwatul iman,
Imam Nawawi rahimahullahu taala meneruskan bab sabang ini dengan hadis-hadis yang dia letak sebagai hujah sabang itu. Saya rasa cara Imam Nawawi dia menyusun bab sabang ini, kalau antum tengok, yang pertama dia bawa kepada kita ayat-ayat Allah yang menyentuh masalah sabang. Bermakna sifat sabang itu memang sifat yang ada di dalam Islam, tak boleh dinafikan. Ia daripada sifat yang mahmudah, yang sangat terpuji. Kemudian Nawawi dia susun bab sabang itu dengan menceritakan bagaimana Allah menguji manusia dengan kesabaran. Kalau antum boleh melihat kepada muka surat yang ke-77 itu, bab yang pertama itu, bab ayat-ayat Allah yang pertama itu dalam bab sabang, dia memulakan dengan suratul Baqarah ayat 155, iaitu Allah menyebut ujian yang macam mana akan datang kepada manusia. Dikatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi, itu yang pertama, itu Allah letak yang pertama. Wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat, yang tu kemudian 2, 3, 4. Jadi tunjang kita akan diuji dengan kesabaran itu ialah al khauf, takut. Takut paling dahsyat. Kalau di belakang itu dia kata lapar. Puasa pun lapar juga. Tapi insan ini insya-Allah dia mampu pergi. Kemudian wa naqsim minal amwal, kurang harta insan lalui. Wal anfusi, nyawa, terkorbannya nyawa. Was samarati, buah-buahan, pokok-pokok kayu. Yang tu semua Allah letak nombor 2, nombor 3, nombor 4. Bila Allah Nawawi mukadimahkan Riyadhus Salihin bab sabak ini, sabak yang paling besar, apa dia? Syai'in minal khauf. Lepas perkataan khauf, dia tak bubuh khauf daripada apa, takut daripada apa. Dia tak sebut dah. Dia gantung kalimah takut itu. Jadi ujian takut adalah ujian yang mengatasi segala-gala. Ujian takut mengatasi. Tak ada duit pun takut, ada duit pun takut. Kaya pun takut, miskin pun takut. Berada dalam suasana apa pun sangat takut. Maka takut itu ujian yang paling besar. Kemudian antum tengok Nawawi dia kembali kepada kita lagi dengan menceritakan balasan Allah kepada orang yang sabar, iaitu pada ayat surah Az-Zumar ayat 10 menceritakan tentang innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar, yang dia sabar itu kena dengan kemahuan Allah, cara dia sabar masuk dengan syariat Allah Taala, maka Allah akan beri pada dia suatu ganjaran yang tidak putus-putus. Para ulama kata ganjaran tak putus-putus itu macam mana? Fi dunia wal akhirah. Dia dapat ganjaran di dunia dan di hari akhirat. Sekurang-kurangnya orang yang sabar itu dia akan dapat apa di dunia? Sekurang-kurangnya dia akan dapat sakinah. Apa itu sakinah? Dia damai ketika susah. Dia kaya ketika dia susah. Dia sihat ketika dia sakit. Tengah-tengah dia sakit, dia jumpa kesihatan. Tapi dia sedang menanggung kesakitan, Allah temukan dia dengan kesihatan. Dia miskin, Allah temukan dia dengan kekayaan. Dia orang yang penuh problem, Allah jodohkan dia dengan kedamaian. Itu nama dia sakinah. Sakinah. Apa Allah beri? Allah beri sakinah kepada orang yang sabar di dunia. Di hari akhirat, tak payah dibincangkan, iaitu pahala-pahala bighairi hisab yang tidak putus. Yang dengan pahala itu dia akan masuk ke dalam syurga Allah. Kemudian barulah kita berjumpa dengan hadis yang pertama pada minggu sudah. Nawawi cerita kepada kita mana kita nak tahu kita ini termasuk orang yang sabar ataupun tidak. Iaitu hadis daripada Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari itu, muka surat 78 itu,
Kita jumpa pada perkataan yang ada pada muka surat 79 di atas sekali, Nabi kata wasabru dhiyaun. Sabar itu panas. Wasabru dhiyaun. Nabi mula bagi tahu ciri-ciri sabar. Artinya orang yang sabar adalah orang yang dia boleh bawa kewatakan senyum, tetapi jiwa dia seperti kita kata lantera. Tahu tak lantera? Saya pun tadi baru tengok kamus. Lantera ini sinaran panas matahari. Lantera. Dia bukan panas rokok, yang tu bukan. Dia panas matahari, lantera. Artinya orang yang dalam keadaan sabar, dia sedang seperti menjinakkan bara api. Bara api itu panas, dia cuba sejukkan di tangan dia. Sikit demi sikit demi sikit sampai bara api itu dia boleh genggam. Kalau satu orang itu dia sabar, dia tak ada apa-apa, dia seronok. Saya tak ada rasa apa pun, itu bukan sabar. Sabar itu kita ambil daripada hadis Nabi itu, wasabru dhiyaun. Dan sabar itu adalah cahaya yang memberi kita tak selesa. Dan cahaya matahari, dia kena kita rasa pedih. Itu adalah sabar. Manakala ikhwatul iman, rasanya malam ni kita akan jumpa pula hadis di mana Nawawi sokongkan hadis yang kedua ini, hadis yang kedua dalam bab sabar ini, macam mana kita nak capai sabar itu. Disebut ganjaran orang yang sabar, bagaimana ujian itu datang kita kena sabar, balasan orang yang sabar dan sabar itu apa. Malam ni rasanya kita akan jumpa hadis Nawawi nak angkat kepada kita sabar itu bagaimana kita nak dapat. Iaitu dimulakan dengan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma, iaitu berkenaan beberapa orang Ansar. Dikatakan inna nasan minal ansari, beberapa orang Ansar, orang Madinah, sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, depa ni datang meminta sesuatu pada Nabi. Jadi Nawawi tidak membangkitkan apa yang mereka minta, sebab dia bukan nak cerita, sebab hadis itu keluar, dia nak ambil kita kata istimbat pengajaran hukum daripada hadis itu sahaja. Maka bila orang Ansar ini minta, fa'atahum, Nabi bagi. Bila Nabi bagi apa mereka minta, summa sa'aluhu, minta lagi, fa'atahum, Nabi bagi. Nabi punya bagi sampai apa? Hatta nafida ma biyadihi. Sampai dalam tangan dia tu dah tak ada apa dah. Dia punya duk bagi, duk bagi, duk bagi ni sampai tak ada apa dah. Hatta sehinggalah nafida ma'indahu. Tangan dia, kalau dia duk genggam kurma, kurma tu jadi kosong. Dia punya bagi sampai habis. Oh subhanallah. Ada satu pengajaran. Inilah Nabi ketika dia bersedekah. Nabi ketika bersedekah, dia tidak takut fakir. Allahu Akbar. Dia tidak takut fakir. Sedangkan rumah dia, dan hadis Bukhari, Aisyah cerita, pernah 3 bulan dapur tak berasap. Tetapi dia masih memberi. Kalau tangan dia ada kurma, minta dia bagi, minta dia bagi. Hatta nafida ma'indahu. Sampai yang di dalam tangan itu kosong, sampai habis. Dia tidak takut kefakiran. Kenapa? Kerana dia sedang menyembah Tuhan yang tersangat kaya. Allahu Akbar. Ini saya teringat perkataan Pak Cik Khalid kat saya. Kita kadang-kadang memberi, kita terlupa Tuhan yang kita sembah itu tersangat kaya. Kita takut fakir. Kita takut fakir. Dan Allah itu katakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah, yang fakir adalah kamu. Wallahu ghaniyun hamid. Allah Ta'ala itu ghani, tersangat kaya. Kaya Allah Ta'ala campur dengan hamid, terpuji. Kita kaya campur tercela. Kita kaya campur bakhil. Kita kaya campur takut. Kita kaya campur jatuh. Allah Ta'ala ghaniyun hamidun. Sangat kaya, sangat terpuji dalam kekayaan dia. Itu satu contoh yang sangat dahsyat. Dia tidak takut ketika Nabi memberi dan memberi dan memberi, dia tidak takut miskin. Kita pernah baca hadis riwayat daripada siapa? Jabir. Hadis Bukhari Muslim. Kita akan jumpa dalam Riyadhus Salihin.
hadis tentang majaah, iaitu zaman-zaman, kita kata zaman-zaman apa, inflasi, zaman-zaman inflasi, kekurangan makanan. Ketika itu para sahabat sedang menggali khandak, gali khandak, parit, gali parit. Sekarang tidak ada, telah dikambus. Kerana parit itu pun jadi masalah, orang dua pembik nombor ekor dalam parit itu kan berhebanglah. Jadi syirik. Lepas daripada wafat Nabi, tempat-tempat sejarah itu jadi syirik. Zaman Umar, Umar pernah membasmikan, sehingga sejarah-sejarah itu akidah lebih penting daripada sejarah. Heritage itu, akidah lebih penting daripada heritage. Kita heritage itu more important from our belief to Allah. Kepercayaan kita pada Allah tak penting, heritage itu penting. Heritage itu penting. Akidah, akidah, akidah tak ada. Akidah ni tak penting kepada kita. Umar tidak. Akidah itu penting. Mereka tak payah tengok pokok yang Nabi berjanji dengan sahabat, tebang sajalah pokok tu. Kenapa? Orang duk pegantung pedang bawah pokok tu. Budak-budaknya lahir yang tak melihat Nabi, anak-anak dan cucu-cicit para sahabat, depa tahu kata bawah pokok tu ada bai'atul ridwan, perjanjian ridwan. Depa nak ambil berkat pegantung pedang. Umar tengok-tengok, Umar kata potong. Tapi dia nak potong, dia bermesyuarat dengan dia punya ahli syura, para-para sahabat yang alim. Dia kumpulkan mereka, kibarus sahabah, ulama di kalangan sahabat, dia kumpul berbincang. Kesemua kata potong, potong. Termasuklah khandak, lubang khandak itu dibincang, macam mana ini lubang ini, ada orang duk mencari khurafat dengan lubang itu. Maka dikambus bah. Penting akidah. Ketika duk gali itu, ada dua peristiwa yang kita boleh ambil atibar. Satu mukjizat yang besar, mukjizat yang dilihat oleh Jabir bin Abdullah, satu batu dikatakan apa nama, qudiyatun syadidah, ada satu batu yang keras, batu yang keras. Sahabat katuk-katuk dengan mi'wal, katuk dengan cangkui, mi'wal, katuk dengan cangkui, tak pecah. Tiba-tiba dia panggil, ya Rasulullah, ya Rasulullah, cuba tengok sat, qudiyatun syadidah, menyusahkan kami. Nabi turun. Ketika Nabi turun, terangkat jubah dia, Jabir nampak dua batu melekat di perut dia. Nampak dua batu. Sahabat yang duduk korek khandak itu, mereka pun ada juga satu batu. Mereka berlapak nak bagi angin tak masuk. Kalau orang tua-tua dulu, diikat dengan tali rupiah. Ikat perut dia. Letak kain buruk, diikat tak bagi angin masuk. Nanti susah angin masuk, kena medu papan, dia kata. Medu batu ada, medu papan ada, macam-macam medu ada. Dia takut masuk, kena medu batu ni angin lah. Gastrik, susah berubat. Tengok-tengok perut Nabi, perut sahabat satu ketiak batu, tekan masuk ikan. Perut Nabi tekan dua batu, Nabi lagi lapang. Jabir tengok dengan biji mata dia. Mukjizat yang pertama apa dia? Nabi ketuk saja batu itu, yang 5-6 orang sahabat pukul tak pecah, Nabi hanya sekali pukul saja, relai batu itu. Subhanallah. Sahabat melihat mukjizat itu, ya subhanallah. Melihat. Yang kedua, bila Jabir tengok suasana itu, dia minta izin kepada Nabi untuk balik ke rumah, bertemu dengan isteri dia. Dia kata kepada isteri dia, tengoklah apa yang ada, masaklah. Aku kesian, aku kesian tengok Nabi, aku tak gamak tengok Nabi lapar. Isteri Nabi, isteri Jabir bin Abdullah, satu orang muslimah wanita yang sentiasa mendengar ayat-ayat Allah, sentiasa mendengar nasihat. Cari dalam rumah apa tak ada, adalah anak. Anak. Anak apa dia? Kambing yang baru nak besar. Kalau ghanam besar, kambing baru nak besar, dia panggil anak. Anak apa anak lah, bismillah, sembelih. Sembelih banyak mana kambing, ikhwatul iman, ikhwatul kiram. Dapatlah kita kata sikit, sikit. Dapatlah satu hidang. Jabir pergi kepada Nabi, dia kata, ya Rasulullah, anta rajulun aw rajulani, kamu seorang, cari lagi satu seorang ataupun lagi dua orang, sengap-sengap kita pergi jalan belakang, kita pergi kena anak. Masak lagu manakah jadilah sikit satu makanan yang disebut pada zaman itu dengan nama burma. Bukan burma main Malaysia tu, ni burma. Masak sikit.
Itu ikhwatul iman. Bila Nabi dengar, Jabir kata, ya Rasulullah, jom kita pergi makan. Nabi kata, apa dia? Jabir kata, anak masak burma. Nabi kata, kambin kah? Dia kata, ya, kambin. Nabi dengar-dengar kambin, Nabi kata, akthar. Ay, ini kenuri besar. Ini kenuri besar. Nabi kata, tayyib, ni dengar apa ayat liang lagu nak turun ni. Sedap ni. Apa Nabi buat? Nak tunjuk kata dia ini satu orang yang tidak takut kemiskinan. Dia beralih ke belakang. Dia kata, ya ma'asyaral muhajirina wal ansar. Dia kata, wahai ansar, wahai muhajirin. Jabir buat kambing tahbang kat kita. Yang duk ada ni, berarti orang semua batu duk buah di perut. Dengar kata kenuri. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Jabir tengok Nabi buat lagu tu. Dia kata seorang, dua orang. Nabi panggil satu orang duk gali tu. Ada riwayat kata 3,000 orang. 3,000 orang. Nak gali parit satu Madinah. Bukan boleh 3-4 orang. Subhanallah. Jabir lari-lari dia pergi ke isteri dia. Isteri yang ada agama ini. Dia kata apa? Dia kata, waihak. Pocik dia. Dia kata, punggah dah kita. Aku habang bisik-bisik. Nabi pergi pegang mikrofon. Pergi habang habis semua. Isteri dia itu, Imra'ah Jabir ini. Dia kata, masa abang habang kat Nabi. Nabi kata apa? Nabi ada habang satu benda. Nabi kata, balik Jabir. Tudung periuk tu jangan sentuh. Sampai aku mai. Itu je Nabi pesan. Lain-lain Nabi tak pesan. Apa Imra'ah Jabir kata? Isteri Jabir kata, abang, huwa Rasulullah. Dia Rasulullah, dia tahu apa dia kata. Allahu Akbar. Antum, di tengah zaman ini nak cari orang berbahasa seperti ini, senang tak? Nak cari orang berbahasa seperti ini, huwa Rasulullah, huwa a'lamu minna. Dia Rasulullah, dia lebih tahu daripada kita. Dia Rasulullah, dia ada mukjizat, dia utusan Allah, dia lebih tahu daripada kita. Nak cari di tengah-tengah ini, zaman ini, orang berbahasa demikian. Senang kan? Kita kata, pokcik, makcik, ini sunnah Nabi. Orang tua-tua lagi tahu, dia kata. Subhanallah. Kita kena suruh pakcik ni pergi korek khandak lain lah. Subhanallah. Susah, ikhwan. Susah. Itu menunjukkan Nabi ini apa? Seorang yang tidak takut miskin. Kita kalau orang panggil lagu tu, kita sengak-sengak pi, kita nak panggil lagi dua orang pun kita takut. Bila kita panggil lagi dua orang, di habang ada satu hidang kan? Satu hidang empat orang. Panggil lagi dua orang jadi enam hidang. Sudah ada enam pinggan. Habis, lagi dua pinggan kosong tu nak buah apa dia tu? Kita takut panggil kita pi ke dia. Kita pun sengak pi seorang-seorang. Macam sahabat kita, sahabat saya cerita, jadi dekat satu balik pulau. Balik pulau. Tapi balik pulau ni balik pulau belah Colombia. Sana pun ada balik pulau juga. Dia pergi semayang mayat. Dia cerita dengan saya, pergi semayang mayat. Sampai semayang mayat, nak semayang di balik pulau tu, dia pun tutup pintu masjid. Mayat ada dalam, tutup pintu. Dia pun ni ambil semayang nak masuk, tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Dia suruh duduk di luar. Dia kata, pakcik, kami mai pada jauh. Pakcik tu jawab apa ke dia? Depa ni panggil 16 kariah dah cukup. Orang pun cukup, englok pun cukup. Nanti hang dua orang lebih nak bagi englok siapa ke hang? Itu dia jawab. Itu dia jawab. Dia sanggup tutup. Dia tak bagi kira dekat kita. Lagu ni memang sembahyang tak dapat kira. Dia tak akan dapat apa. Susah ikhwatul iman. Nabi ketika dia bersedekah, dia tidak takut miskin. Kita ketika memberi, kita memikir apa nak jadi. Apa yang berbaki. Apa yang ada di tangan aku. Maka betullah Allah itu tersangat kaya. Pakcik Khalid kata Allah itu tersangat kaya. Jangan takut memberi untuk Allah. Kerana dia tersangat kaya. Kita sembah yang tersangat kaya. Jangan lupa itu. Jangan lupa itu. Maka kerana itu satu hari dalam hadis Imam Bukhari, Anas Abdullah bin Abbas, dia menceritakan, tengok Nabi ini ketika bersedekah, Nabi ini ketika memberi, macam kita tengok perenggan awal daripada hadis ini, orang Ansar datang minta dan meminta dan meminta, Nabi bagi sampai apa yang ada di tangan Nabi itu kosong. Maka Abdullah bin Abbas, dia pernah menceritakan,
Dia kata, apa yang aku tengok pada Nabi ni, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas. Nabi ini adalah ajwad, jud, ajwad. Pemurah, penderma, pemberi. Ketika dia memberi, tak nampak dia tu susah. Tapi bila mai ke rumah dia, baru tahu dia seorang yang susah. Oh, Masya Allah, ikhwan. Susah kita nak memiliki sifat-sifat batiniah seperti ini. Sangat susah. Sangat susah. Yang mudahnya sifat-sifat yang zahiriah itu. Itu mudah kita miliki walaupun sukar pada sebahagian orang. Tetapi agak mudah kita miliki. Tapi yang batiniah ini. Bertawakal. Macam tajuk kita sabar. Ridha. Oh, payah dimiliki. Tapi kata Abdullah bin Abbas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Biasa-biasa Nabi ini seorang pemurah, tetapi apabila datang bulan Ramadan, pemurah dia lebih daripada bulan lain. Tetapi seketika Jibril alaihi salam bertemu dengan Nabi dalam bulan Ramadan, itu lebih Nabi pemurah daripada awal-awal Ramadan. Lebih pemurah dia. Sampai pemurah dia sampai macam mana? Sampai Nabi itu, fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minarihil mursalah. Nabi memberi angin yang ribut. Angin ribut datang itu, angin itu dikira lambat. Nabi bagi cepat lagi. Oh, subhanallah. Ini dapat kita saksikan daripada perenggannya awal, daripada hadis ini. Dan ikhwatul iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi beri pada sahabat yang meminta ini, apa Nabi kata pada mereka? Faqala lahum hina anfaqa kulla shay'in biyadi, ketika Nabi duk bagi, depa duk minta sampai kosong tangan dia, Nabi kata sepatah. Nabi kata, "Ma yakun 'indi min khairin falam adda khairahu 'ankum." Nabi kata jangan takut. Kalau kita pakai khulasah bahasa dia, Nabi kata jangan takut. Hampa duk minta aku bagi, hampa minta aku bagi sampai apa dah tak ada tangan aku. Hampa minta lagi. Hampa mungkin fikir dalam rumah aku ada lagi, aku tak berkeluar. Nabi kata jangan begitu, jangan begitu. Nabi kata, kenapa jangan begitu? Aku ini apa sahaja yang Allah beri pada aku, tak pernah aku sembunyikan daripada kamu. Allahu Akbar. Apa yang Allah beri pada aku, ya, oh, kita kata bahasa kita lah, harta aku adalah harta hampa, harta hampa adalah harta hampa. Allahu Akbar. Yang aku punya sahaja milik kamu, aku tak akan minta daripada kamu. Keluarga Muhammad tidak akan menerima zakat daripada kamu. Kami memberi kepada kamu. Subhanallah, subhanallah. Ikhwatul iman, ini adalah wajah, syakhsiyah, adalah pribadi kepada Nabi yang kita duk ikut ajaran dia. Betul ikhwatul iman, Nabi ini satu orang yang suka memberi. Pernah satu hari ikhwatul iman, para ulama kita nak menggambarkan betapa dahsyatnya sifat Nabi itu. Pernah nak menggambarkan betapa dahsyatnya sifat Nabi. Kita jangan bercakap soal kurma ke, soal apa nama benda-benda lain, ainak ke, tamar ke, buah nakhlah ke. Jangan kita bercakap soal apa nama samarat, buah-buah itu. Hatta Allah peruntukkan kepada Nabi doa yang mustajab, itu pun untuk kita. Allahu Akbar. Kalau antum boleh ingat balik hadis yang kita baca di Masjid Perai baru ni, tentang wasilah, fadilah dan apa dia, apa nama, maqam mahmud yang ada dalam lafaz doa ba'dal azan itu, lepas daripada azan. Itu pun Allah beri pada dia, dia akan pulangkan kepada umat di hari kiamat esok. Dan Nabi pernah menyebut dalam hadis Imam Muslim, apa dia? Semua Nabi ada da'watun mustajabah, ada doa yang diterima dan mereka telah pakai. Aku nak simpan doa itu di hari akhirat untuk menolong umat aku. Antum tengok, subhanallah. Subhanallah. Jangan kita berbicara soal kurma ini. Ini memang dia bagi. Dia tidak makan. Perangai itu jatuh kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini adalah ummahatul mu'minin yang dimuliakan oleh Allah di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Datang dua orang wanita, datang seorang wanita dengan dua anak.
mengadu kepada Aisyah tak ada makan. Mengadu kepada Aisyah tidak ada makan. Hadis ini ada sahih, riwayat Imam Muslim. Mengaku tak ada makan. Aisyah itu sebagai ummahatul mukminin, ibu kepada orang mukmin, tempat mengadu, tempat mengadu nasib. Datang bercerita dengan dua anak kecil. Aisyah masuk dalam rumah, adalah buah kurma, buah kurma. Aisyah berilah kepada ibu itu. Buah kurma bukan kata satu bakul, tiga biji saja. Tiga biji, tamarat, tamarat. Adalah tiga biji. Habuan ibu itu, antum bayang. Aisyah ini siapa dia? Aisyah ini adalah isteri Rasulullah. Bila orang datang kepada dia, ini di Madinah ini, masa itu Nabi menjadi rojokan, Rom dan Parsi pun datang. Isteri Nabi ketika orang datang ke rumah, tak boleh bagi apa-apa, boleh bagi tiga biji buah kurma. Kalau bini kita dengan cincin, dengan gelang, mau 3-4 juta sekarang. Bini saya lah. Gelang saya 3-4 juta. Subhanallah. Isteri imra'ah ini, apa nama, ummahatul mukminin, orang datang, Nabi tak ada, ada 3 biji buah kurma. Dia bagi 3 biji, abang ibu tu satu, abang anak dua. Budak-budak kan, dia dapat-dapat, dia peluk, dia bola mulut. Budak-budak. Budak-budak. Habislah, yang dia keluar daripada mulut dia, biji lah. Adalah mak tu pegang, baki mak tu, menangis, dua beradik ni menangis, mau. Hak mak tu koyak bagi seorang separuh. Aisyah tengok ibu tu koyak, Aisyah menangis. Aisyah kata, inikah perasaan ibu, kata Aisyah. Aisyah kata, inikah seorang ibu. Dia sanggup bagi, aku tahu muka dia muka lapang, muka anak lapang. Dia datang minta pada aku mempertaruhkan mahruah dia. Dia minta. Dan dia tahu meminta sifat yang tidak bagus. Tapi inikah ibu, kata Aisyah. Aisyah menangis tengok. Ibu yang memberi kepada anak-anak makan. Allahu Akbar. Aisyah letak dua tangan dia, letak tangan di atas anak-anak ini. Aisyah mendoakan kebaikan supaya anak ini besar menjadi anak-anak yang khidmat kepada mak dia. Maka bila Rasulullah balik tengok Aisyah duduk menangis, tanya apa hal? Apa hal? Aisyah menceritakan tentang datang di rumah dia. Apa Nabi jawab pada Aisyah? Nabi kata, Masya Allah, Nabi kata, kamu menangis melihat ibu itu memberi makan kepada anak, tetapi malaikat menangis tengok kamu, Aisyah. Allahu Akbar. Malaikat menangis tengok kamu. Kenapa? Hati kamu lebih lembut daripada hati ibu. Hati ibu itu dia ada anak dan dia boleh merasai lapar anak dia. Tetapi kamu ini ummahatul mukminin. Kamu ini ummahatul mukminin. Malaikat menangis tengok bagaimana kamu ini seorang yang jauh lembut hati daripada ibu itu, memberi untuk ibu itu. Allahu Akbar. Apa Nabi kata Aisyah? Jibril memberi salam kepada kamu. Jibril mengucap salam pada Aisyah. Yang Rafidah tak puas hati sangat dengan Aisyah ini. Subhanallah. Ikhwatul iman. Daripada perangai Rasulullah jatuh kepada ummahatul mukminin. Subhanallah. Mereka sangat dahsyat dan mereka sangat hebat. Patutlah di dalam surah Al-Ahzab Allah menyatakan Allah membersihkan isi rumah Rasulullah. Allah membersihkan isi rumah Rasulullah. Akhlak mereka, kehidupan mereka dibersihkan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Satu hari ikhwatul iman, cerita yang diriwayatkan dalam sahih Imam Muslim, sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin Al-As yang menceritakan Nabi ini bukan kata makan, bukan kata minum, peruntukan-peruntukan khusus yang Allah bagi kat dia pun dia kongsi dengan umat dia. Satu hari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dia katanya, kata dia satu hari Nabi baca Al-Quran. Satu hari Nabi baca Al-Quran. Nabi baca dua ayat. Satu, Nabi baca ayat 36 surah Ibrahim. Dan Nabi juga baca ayat 118 surah Al-Ma'idah. Nabi lalu pada surah Ibrahim. Ayat ini menyatakan, فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
Ini perkataan Nabi Ibrahim. Nabi baca, Nabi ulang. Iaitu Allah menyatakan kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata pada kaum dia, "Faman tabi'ani fa innahu minni." Siapa yang ikut ajaran aku, ikut aku, dia daripada aku. Siapa yang ikut aku, dia daripada aku. "Wa man asani," siapa yang maksiat, derhaka, menentang, tidak ikut, maka fa innaka ghafurur rahim. Nabi Ibrahim kata, aku serah kepada engkau. Engkau bersifat dengan pengampun dan bersifat dengan kesian belah. Nabi baca ayat ni. Kemudian Nabi baca ayat 118 surah Al-Maidah. Iaitu perkataan Nabi Isa AS. Nabi Isa AS kata, "In tu'adzibhum fa'innahum ibaduk." Iaitu cerita di hari akhirat. Nabi Isa kata, kalau engkau azab mereka ini, orang-orang yang jahat ini, ya Allah, kalau kau azab mereka, mereka adalah hamba-hambamu. Tapi kalau kau ampun mereka, engkaulah maha pengampun, maha pengasih. Bila Nabi baca dua ayat ini, ayat 36 surah Ibrahim, ayat 118 surah Al-Ma'idah, kata Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi terus farafa'a yadaihi wa qala ummati ummati ummati. Nabi angkat kedua tangan dia. Nabi kata, ya Allah, umatku, umatku, umatku. Ya Allah, umatku, 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 umatku. Ayat itu cerita Nabi Ibrahim. Di hari akhirat, Nabi Ibrahim nak bagi syafaat pada umat dia. Siapa yang ikut aku, aku tolong. Siapa tak ikut, minggir. Demikian Nabi Isa. Mengenangkan dia baca ayat ini, dia kenangkan nasib dia. Farafa'a yadaihi, dia pun angkat kedua tangan dia. Dia kata, Allahumma ummati, Allahumma ummati. Ya Allah, bagaimana umatku, bagaimana umatku. Dalam hadis ini kata, wabaka, menangis dia. Menangis Rasulullah, menangis dia. Qala Allah Ta'ala li Jibril alaihi salam. Dalam hadis Imam Muslim tu kata, ketika Nabi ini, kekasih Allah ini, menitiskan air mata, Allah hantar Jibril. Allah hantar Jibril datang kepada Nabi. Allah kata, idhab ila Muhammad wa rabbika a'lam fasa'alahu ma yubkik. Allah kata kepada Jibril, pergi terus kepada Muhammad, Tuhan kamu tersangat mengetahui, tanya dekat dia kenapa dia menangis. Allahu Akbar. Antum nampak betapa Allah sangat mencintai Rasulullah. Allah sangat mencintai Rasulullah. Hantar Jibril pergi tanya kepada dia kenapa dia menangis. Maka Jibril datang kepada Nabi. Jibril kata kepada Nabi, wahai Jibril, wahai Muhammad, Allah kata kepada aku, idhahab ila Muhammad faqul lahu innallaha yaqulu laka. Allah suruh aku datang pada kamu dan kata pada kamu, kenapa kamu menangis? Dan kenapa kamu kata ummati, ummati, ummati? Dan Allah suruh aku sampaikan dua kalimat kepada kamu. Yang pertama, kalimah apa? Inna sanurdika fi ummatika wala nasuka. Allah suruh aku sampaikan kalimah. Dan Tuhan sangat mengetahui kenapa air mata kamu turun, hey Muhammad. Maka Allah kata kepada kau, inna sanurdika fi ummatika, hey Muhammad, Allah tersangat redha kepada kamu, umat kamu ini. Kalau kamu baca ayat Allah tentang kisah Ibrahim, orang yang derhaka kepada Ibrahim, Ibrahim tak boleh tolong. Orang yang derhaka kepada Isa, Isa tak boleh tolong. Kamu takutkah nasib itu berlaku pada umat kamu? Inna sanurdika fi ummatika. Di hari akhirat esok, mana umat kamu nak tolong, Allah tersangat redha dengan permintaan kamu itu. Jangan kamu bimbang, Allah akan bela umat kamu. Wala nasuka, Allah tidak akan menjahatkan kamu dan umat kamu, wahai Muhammad. Bila ayat ini turun pada Nabi, apa dia kata? Izan, wallahi, izan, wallahi, la ardi wa wahidun min ummati finnar. Nabi kata, macam Nabi kata, alhamdulillah, alhamdulillah, tidak akan wujud redha dalam hati aku kalau satu umat aku sampai ke neraka. Masya Allah. Ini bukan pasal kurma, bukan pasal zam-zam. Ini pasal da'watun mustajabah. Pun dia berkongsi dengan kita. Allahu Akbar. Ikhwatul iman, mungkin saya boleh mengangkat satu perkataan yang agak boleh memecah belahkan orang lah. Memang dah pecah belah pun kan. Iaitu apa dia?
rasanya tersangat pakcik nasihatkan saya jangan pakai kalimah bodoh, dia kata. Bodoh ni kasar, dia kata. Jahil lah. Ataupun tak operati lah. Tapi ikut mana pun, whatever, bodoh lah, stupid, idiot, bloody fool, same. Maybe dia punya, apa kita kata, dia punya beza sikit lah. Tapi the same meaning. Tapi saya baru belajar satu bahasa Inggeris, dia panggil Sally. Silly, silap, Sally nama orang. Silly. Ha. Silly ini more than stupid. True, pakcik? Lebih kurang, pakcik kata. Kira nak jadi tak apa cantik lah tu. Tapi tak apa, ikhutul iman. Kalau Nabi berkongsi dengan sahabat buah kurma, kita kata, Masya Allah, sahabatnya makan sisa buah kurma Nabi, itu untunglah ayat liuk dia bertemu dengan ayat liuk Nabi. Alhamdulillah. Kita nak kongsi apalah ni? Tak. Nabi berkongsi dakwatul mustajabah dengan kita. Dia berkongsi. Dia sabar ikhutul iman, cercaan, kata-kata, fitnah, macam-macam dia kena. Sihir orang buat nak bunuh dia, nak bagi mati, jalan kasar, jalan halui, perang, panah, racun, rancang, kesemuanya dia kena. Dia tahan. Dia ada tubuh badan yang kental, jiwa yang besar. Diberi keistimewaan kepada Nabi akhir zaman ini, da'watun mustajabah. Dia dapat da'watun yang mustajabah itu, dia nak kongsi dengan seluruh umat dia di hari akhirat. Rasanya kalau ada orang tidak mau kembali kepada sunnah Nabi, saya rasakan inilah orang yang more than stupid itu. Ya, betul ikhwatul iman. Kenapa? Hatta kita telah diberi ingat ketika kita pergi ke tanah pusara ini, kita mendengar orang tua-tua menyampaikan talqin, dan dia akan sampaikan satu ayat, akan datang dua malaikat bertanya pada kamu, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa Nabimu. Rasanya kita perlu semadikan kalimah itu dalam jiwa. Dia tak tanya man abuka, man ummuka, mak hang siapa, pak hang siapa. Habis tak ada dia tanya mas muka pun tak apalah. Kamu ini siapa nama? Tak. Dia masih nak bertanya tentang Rab kita, din kita, dan Nabi yang diutuskan. Nabiun mursal, Nabi yang mursal, yang diutuskan. Maka subhanallah, begitulah sifat kekasih Allah ini, memberi dan memberi dan memberi dan memberi. Subhanallah dan subhanallah. Ikhwatul iman. Kemudian dalam hadis ini, Nabi menyatakan apa? Nabi kata kepada orang Ansar yang meminta-minta itu, Nabi kata, Wa man yasta'afif yu'iffahu Allah. Ini akhlak. Ini adalah dakwah Nabi. Nabi kata, siapa yang boleh mengadakan sifat iffah? Iffah. Sifat apa iffah? Sifat jaga maruah. Jaga maruah. Jaga maruah macam mana? Dia tak meminta sampai jatuh maruah dia. Minta sekali orang bagi. Okey, betul. Minta dua kali, minta tiga kali. Sampailah bila dia datang, mesti orang nampak. Apa pula dia nak minta kali ini? Yang tu nama dia sifat yang menjatuhkan muruah. Maka iffah memelihara jangan sampai maruah itu jatuh ke bawah. Siapa yang boleh ada iffah tak meminta sampai jatuh maruah dia, maka yu'iffahullah, Allah akan beri maruah itu kepada dia. Oh subhanallah ikhwatul iman. Ini pun ikhwatul iman, kita boleh belajar dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam, hadis ini adalah hadis yang sahih, riwayat At-Tirmizi. Hakim bin Hizam. Apa masalah Hakim bin Hizam? Dia ini satu orang yang meminta. Dia susah meminta. Meminta. Dia datang kepada Nabi. Dia kata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atani. Dia bagi ke aku. Summa sa'altuhu. Dua tiga hari aku meminta pula. Dua tiga hari aku meminta pula. Dia bagi pula. Lepas tu aku meminta lagi, dia bagi lagi. Sifat Nabi begitu.
Sampailah satu hari dia minta pada Nabi, summa qala, Nabi kata pada dia, ya Hakim, wahai Hakim, nama dia Hakim bin Hizam. Wahai Hakim, Nabi kata, inna hadzal mal khadiratun hulwah. Oh dahsyat, Nabi bagi nasihat. Hakim, wahai Hakim, sesungguhnya harta itu sesuatu yang segar dan manis, Nabi kata. Hang minta orang bagi, hang minta orang bagi, hang jadi seronok Hakim. Kerana inna hadzal mal khadiratun hulwah. Khadirah bermakna hijau. Hulwah dia maksud dia manis. Itu sifat. Nak habaq kata harta ni adalah sifat dia macam tu. Dia makin segar, dapat makin seronok, makin seronok. Ada tak orang dapat harta menangis? Tengok bulan ni bisnes dia melonjak. 30%, 40%, 50%, tinggi. Tak tengok-tengok duk menangis depan kedai. Awak pak cik maju sangat. Ini tak betul. Ini dia punya otak tak berapa center. Pasal sifat dia khadiratun hulwah. Dia segar dan dia manis. Nabi kata Hakim, faman akhazahu bisakhawati nafsi burika lahu fihi. Hakim, ingat Hakim, kalau kamu mengambil harta-harta seperti ini, kalau kamu ambil harta itu dengan kamu pelihara diri kamu Hakim, Allah memberkati harta itu. Harta kamu minta sekalipun, tapi kamu pelihara diri kamu. Minta sekali itu betul, minta dua kali itu berkemungkinan, tapi bukan masalah diselesai dengan minta Hakim. Kalau kamu meminta sampai maruah kamu tidak jatuh, burika, Allah Ta'ala akan memberi keberkatan lahu fiinya bagi kamu dalam harta itu. Tapi ingat Hakim, wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fihi. Siapa yang ketika dia meminta dia tonjol diri dia, dia seronok. Kita kata hari itu bukan meminta agak, dia kata hari itu wakaf lain, ni wakaf lain pula. Kerja dia kerja wakaf ya. Minta lagi. Apa akan jadi pada dia? Nabi kata lam yubarak lahu fi. Allah tidak akan memberkati harta itu. Allah tidak memberkati harta itu. Kenapa Hakim? Nabi kata wa kana kallazi ya'kulu wa la yashba. Kerana harta ini sifat dia seperti orang makan tapi tak bertemu dengan kenyang. Tak akan bertemu dengan kenyang, wahai Hakim. Hakim, wal yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada yang di bawah. Kau beri, kau lebih baik daripada kau terima. Sampai hari itu, bila Hakim menerima nasihat, Hakim bin Hizam menerima nasihat daripada Nabi, terus dia kata kat Nabi, dia kata, faqultu ya Rasulullah, walladhi ba'asaka bilhaq. Demi Allah yang membangkit, ajaran kamu semuanya benar ya Rasulullah. Semuanya benar ya Rasulullah. La arza'u ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqa dunya. Demi Allah, aku tidak akan meminta kepada siapa. Mulai hari ini, kamulah orang terakhir. Sampailah aku mati ya Rasulullah. Tiba-tiba, dia bertemu dengan Abu Bakar. Abu Bakar panggil dia. Dan Abu Bakar nak bagi kepada dia. Pasal dia ni orang yang susah. Abu Bakar nak bagi kepada dia. Tiba-tiba fa aba ayuqbalahu, dia tak mau terima, dia kata bagi ke orang. Umar panggil dia, Umar nak bagi ke dia, tak mau terima dia. Dia hidup sampai zaman Umar memerintah khalifah. Umar panggil nak bagi faid, harta daripada kerajaan, nak bagi ke dia, dia tak mau terima. Umar bila dia tak mau terima, Umar jadi takut. Dia apa, asnah itu Umar agih tak betul ya lah. Umar takut. Hari ni kita agih tak betul, kita seronok. Umar takut. Sampai Umar panggil orang. Umar kata, inni ushidikum ya ma'asyaral muslimin ala Hakim. Inni a'ridu alaihi haqqahu haza min hadhal fai' fa'aba an yu'khazahu. Umar kata, saksilah wahai orang Islam, Hakim ini satu orang yang pelik. Aku nak bagi kepada dia harta kerana dia susah, dia tak mau ambil hak dia. Bukan aku tak bagi,
sampai Umar sayau dengan perangai hakim. Kata hakim, aku telah berjanji pada Rasulullah, aku tidak akan meminta kepada sesiapa. Sampai tongkat yang jatuh itu, tongkat dia yang jatuh, dia turun daripada kenderaan, dia ambil sendiri. Kawan tu nak tolong ambil, dia kata aku tak mau. Ajaran Rasulullah tersangat benar, aku dilarang daripada meminta, nanti jatuh maruah aku. Ya subhanallah. Masya Allah, ikhwatul iman. Sifat-sifat para sahabat ini, ikhwatul iman, saya rasa dia pelik dengan sifat kita lah. Dia pelik dengan sifat kita. Tetapi dalam hadis Imam Muslim, kita berjumpa dalam hadis Imam Muslim tentang seorang sahabat yang bernama Qabisah, Qabisah bin Mukhariq Al-Hilali. Qabisah ini, dia ni pula hadis yang dia sampai pada kita menyatakan boleh meminta. Boleh meminta. Qabisah ni satu hari dia kena perkena. Perkena apa dia? Dia sudah jadi gerentor pada satu kawan, kawan tu ghaib. Dialah kena pelekah. Qabisah. Ingat nama ni. Siapa jadi gerentor, ingat Qabisah. Kita nama sahabat nama Qabisah bin Mukhariq Al-Hilali. Dia mai kat Nabi. Dia ni satu orang gerentor, dia mai kat Nabi. Dia kata kat Nabi, ya Rasulullah, boleh tolong saya tak? Nabi kata, tolong apa? Saya sudah kena perkena. Tak ada duit nak bayar hutang. Saya tak hutang, tapi saya jamin orang. Nabi dengar-dengar, Nabi kata tak apa. Nabi kata, aqim hatta na'tina as-sadaqatu fana'mura laka biha. Bila ada orang bagi wang sedekah, aku beri pada kamu. Kamu selesaikan. Nabi kata, ya Qabisah, wahai Qabisah, al-mas'alatu la tahillu illa li ahadin thalath. Qabisah, meminta itu tidak halal melainkan untuk tiga orang. Qabisah, meminta itu tidak halal melainkan untuk tiga orang. Nabi kata, rajulun tahammala hamalatan fahallat lahu mas'alatan hatta yusibaha summa yumsik. Yang pertama, orang seperti kamu Qabisah, yang dia tanggung beban orang lain, maka dia dihalalkan meminta kepada orang dan maruah dia tidak akan jatuh. Sekiranya dia meminta dengan nama Allah, kawan yang mendengar itu tidak boleh menolak di atas nama Allah. Lepas itu ada larangan orang meminta kerana Allah, jangan kita tak bagi. Kita mesti memberi. Kalau kita ada lah. Nanti kita jumpa hadis, kita tak ada apa, dia meminta. Maka Nabi suruh kita guna kalimah minta maaf kepada dia. Saya tidak ada. Maafkan saya tidak ada. Jangan kita kata, minta satu hari nak bagi berapa kali, puluh-puluh ringgit bagi, duit satu guni pun habis. Jangan cakap begitu. Nabi suruh kita minta maaf pada dia. Sahabat, saya minta maaf, saya tak ada apa. Sahabat, minta maaf, sahabat. Ada tadi, dah bagi dah pada member my way. Jadi sahabat my way sikit. Tidak boleh. Tidak, Nabi kata tidak halal kita meminta melainkan dalam tiga kondisi. Kamu Qabisah menanggung beban orang, halal kamu minta. Sampailah musibah kamu hilang, maka summa yumsik, wajiblah kamu tahan diri daripada meminta. Nabi kata Qabisah, wa rajulun asabathu ja'ihatun ijtahat ma lahu fahallat lahu mas'alah hatta yusiba qiwaman min 'aysh. Yang kedua Qabisah, siapa halal meminta? Seorang kawan yang ditimpa kepada dia satu musibah, rosak harta benda dia. Halal dia minta. Sampailah dia dapat kumpul wang membina kehidupan dia. Jangan meminta dah selepas itu. Tengok rumah orang kebakaran, kesusahan, banjir. Sebelum dia meminta, baik kita pergi wang. Terancam agama kita. Nanti terancam agama kita. Dia halal minta. Halal dia minta. Kalau dia halal minta, di pihak kita haram kita tak bagi. Haram kita tak bagi. Wajib kita bagi. Dan yang ketiga, Nabi kata pada Qabisah, Nabi kata orang yang boleh minta ni siapa dia? Rajulun asabatuhu faqatun. Satu orang Qabisah yang betul-betul ditimpa kemiskinan. Miskin dia tu sampai mana Qabisah? Sampai hatta yaquma thalasatun
min zawil hijab min qaumihi, sampai boleh bangun tiga orang saksi daripada kampung dia. Tiga orang saksi itu kata dia memang susah sungguh. Nabi kata halal lah dia meminta. Halal dia meminta. Semua jadi witness, saksi. Dia ini seorang yang susah. Ya, halal bagi. Semua orang kata dia susah. Itu pun JKK tak mau sayang borang lagi. Ini betul-betul halba campur. Apa punya halba JKK ni. Sampai semua orang saksi dia susah. JKK tak mau sayang lagi borang. JKK tanya IC ni barukah lama? Mangkuk oi. Ini harta negara, bukan harta pak tiri laki mak kamu. Ini harta negara, semua orang bayar cukai. So buat hang punya kerja. Kerja hang sign sahaja. Jangan tanya alamatnya kenapa bertukar. Tukar tak mana pun, kita in we our country. Dalam Malaysia, tak pi Afrika. Dia main-main satu alamat nak baca tak boleh, Zimbabwe. Baru kita tanya, macam mana ni dapat MyCard baru ke hamba ni? Baru kita boleh tanya. Tapi orang Malaysia duduk mana? Jalan saja, tenyeh saja sign itu. Kenapa? Kamu diangkat untuk membantu orang. Jangan duk tanya, jangan duk tanya. Dari mana? Dari mana? Tak boleh tanya. Beri. Tiga orang saksi kata dia susah. Kita lagi tak mau sign, kita zalim punya orang. Kita jahat punya orang. Nabi kata khabisah fama siwahunna minal masalah. Khabisah, lain daripada mereka ini khabisah, kalau mereka minta juga suhtan ya'kuluha sahibuha suhtan. Allah takut bahasa ini. Lain daripada orang ini kalau mereka masih meminta, daripada senang masih meminta suhtan, mereka dapat pendapatan yang haram khabisah. Ya'kulu minha, mereka makan itu khabisah suhtan, mereka makan uang haram wahai khabisah. Allahu Akbar. Hadis itu hadis Imam Muslim. Jadi bukan semua jenis minta tak boleh kita minta, ada yang boleh kita minta dengan nama Allah, untuk Allah, maka perlulah itu silakan. Dan Nabi kata dalam hadis ini, ikhwatul iman, Nawawi nak sampai pada dia punya penghujahan, wa may yastaghni yughnihi Allah. Sesiapanya ada rasa cukup kaya, maka Allah akan kayakan dia. Ini kita balik pada hadis yang menjadi tunjang asal. Apa dia? Nabi katakan, Allah berfirman dalam hadis Qudsi, ya ibadi, wahai hambaku, sesungguhnya aku kepada kamu berdasarkan sangka kamu apa kepada aku. Apa yang kita zan kepada Tuhan, kita sangka. Kita sangka dia tak tolong kita. Kita sangka dia tak buat adil dengan kita. Dia buat kepada kita apa yang kita sangka pada dia. Maka Nabi kata, wa may yastaghni yughnihi Allah. Siapa yang merasakan pemberian Allah itu cukup, Allah cukupkan hidup dia. Allah kayakan hidup dia. Tapi siapa yang rasa pemberian Allah itu tak cukup, Allah tak akan cukupkan dia. Artinya, ikhwatul iman, sifat cukup itu sifat yang diusahakan, yang dimujahadahkan. Nah, barulah kita sampai kepada Nawawi nak menjadikan hadis ini sebagai hujah tajuk sabak, iaitu Nabi bersabda, wa may yatasabbar yusabbirullah. Ini hujah dia. Sesiapa yang mendidik hatinya untuk sabar, Allah sabarkan dia. Inilah yang saya katakan tadi, apa dia? Nawawi bawa hadis kepada kita, Nabi ajak kita sifat sabar itu mai dari mana? Sifat sabar itu bukan miracle. Ya Allah bagilah aku sabar, tak tahu besok pagi jadi kebai. Tak. Sifat sabar bukan begitu. Sifat sabar dia satu tarbiyah. Dia satu langkah kita melangkah. Antum bayang macam kita duduk minum air. Kita minum air kan? Air kita kadang-kadang panas, kadang-kadang suam. Cara kita jerit itu macam mana? Dia tu bagi tu air panas tapi hati kita nak minum, hati kita nak minum. Tapi dia tu dah abang panas. Adakah kita nganga-nganga tuang tu? Boleh mampus. Tak. Kita jerit. Sikit. Sampai ayat habis. Ya, itulah sabar. Kalau lah, orang kata habis dah. Dalam panas-panas pun habis. Yalah, minum sikit-sikit. Itulah sabar yang Nabi sebut dalam hadis ini. Wa may yatasabbar. Siapa yang bawa diri dia sabar, bawa dia kepada api yang panas tadi. Dia bawa sikit. Sikit. Sikit, sikit, nescaya Allah anugerahkan sabar itu kepada dia.
Nescaya Allah anugerahkan sabar. Macam tuan-tuan tengok mamak je nasi kandak. Lah Melayu pun nasi kandak, Melayu yang pelik. Antu dulu nasi kandak dulu, antu nak tahu nasi kandak tu betul tak betul, antu tengok jari mamak tu kembang semua. Yang tu memang betul punya nasi kandak. Pasal nasi kandak dulu dia kaut dengan tempurungnya. Tempurung tu dia buat sikit tu tok dia buat bila-bila mamak tambah sikit dia kaut dengan tangan tu dia buat. Kembang jari dia, nala-nala, gondu-gondu jari dia. Buka ting sading pun lepas tu. Darian tu dia tokak dengan ibu jari dia, terbuka. Jari kita halus-halus, mimpen, pensel B2. Tu orang duduk aircon, sejuk. Ya betul. Kenapa sampai nasi letak pandai-pandai, mamak tu sampai boleh kaut dengan tangan buah hatah? Dia kaut dengan tangan buah hatah tu yang kita makan tu sedap betul-betul. Jari yang kembang itu, oh dahsyat. Dia memberikan satu rangsangan aroma makanan yang cukup enak sampai menjilat jari. Kenapa kita balik rumah, nasi dah kering semua elok dah, buka-buka uap dia keluar. Kita nak suar sudik pun kita rasa kena bulu rumah panas. Kenapa? Kerana kita belum biasa mendekati yang panas. Ya, ikhwatul iman, itulah sabar. Ya Allah bagi aku sabar. Dan kita kena gabung dua perkara ikhwan. Ada ujian baru boleh belajar jadi orang yang sabar. Kalau hidup ini setenang air sungainya mengalir, tidak ada yang datang menggoncang hati, di mana sabar itu akan datang? Kita naik kereta tak pernah habis minyak tengah jalan, naik kereta tak pernah rosak tengah jalan, di mana nak belajar sifat sabar? Di mana nak belajar? Kita pi nak bayar bil di Telekom ke, di TNB ke, nak bayar semua orang kenal kita, kita potong queue. Di mana kita nak belajar sifat sabar? Sepanjang hidup, sepanjang perjalanan hidup ini, di situ kita boleh mendekati kesabaran. Subhanallah. Kerana itu ikhwatul iman, kesabaran itu sesuatu yang sangat dahsyat. Kena pohon kepada Allah, dia mai sikit-sikit. Pasal itu, ya Allah bagilah aku sabar, ya Allah tolonglah, ya Allah bagilah aku dapat masuk dalam kawasan sabar, hang bantu aku ya Allah. Macam mana kita kena sabar? Kita kena tahu sabar itu seperti mendekati api, dia panas, dia makan dalam. Sabar, pejam mata sabar. Di mulut ni kita buat apa? Hadis yang kita baca bulan sudah, Nabi suruh kita kata subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, memuji Allah. Nabi suruh kita pamer apa? Senyum. Hati kita sedang mendekati ujian Allah. Kita pamerkan di muka kita tidak marah. Demikianlah insan menghadapi ujian Allah. Terkadang-kadang dia menghadapi dengan marah, beran, ambil apa baling ke dinding bagi pecah. Terkadang-kadang dia menghadapi dengan slow. Orang putih kata slow and steady. Dia move dia itu sikit demi sikit. Dan akhirnya dia berjaya dapat anugerah kesabaran. Oh masya Allah, masya Allah. Kena sabar ikhwatul iman, kena sabar. Kemudian Nabi kata apa? Ini Nabi memberi suatu taniahlah kepada orang yang belajar sabar. Nabi kata wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan aw sa'a min as-sabri. Nabi kata tidak ada satu anugerah Allah kepada kamu yang pemberian itu lebih baik daripada sabar dan keluasan kesabaran. Masya Allah. Satu orang itu sabar, itu adalah anugerah Allah, rezeki Allah yang paling besar. Kenapa? Dalam sabar itu ada keluasan hidup. Dalam sabar itu ada keluasan hidup. Macam mana yang kata sabar itu ada keluasan hidup? Marilah sabar. Sabarlah untuk Allah. Sekurang-kurangnya kita sabar untuk apa ikhwan? Kita sabar untuk apa? Kita sabar untuk berbuat ketaatan. Sekurang-kurangnya kita sabar untuk apa ikhwan? Untuk meninggal maksiat. Maksiat ni mana tuan-tuan? Tak percaya cuba belajar tinggal rokok. Jangan main-main. Jangan main-main. Bini balik kampung tak apa lagi. Hang suruh tak isap rokok. Ya Allah. Macam sakaratul maut. Tak boleh. Otak jadi jam. Jam otak. Kena ambil roti je palut di atas. Jam. Tak boleh buat apa. Bengang. Bukan kata orang-orang biasa. Ini saya cerita cendekiawan-cendekiawan Islam.
yang mereka menulis buku, dia terlepas cakap, dia kata, saya kalau tak boleh rokok bukan boleh mengarang. Sampai dia terlepas cakap. Pergi ke rumah dia, rumah kampung kan maksud, alang-alang rumah tu penuh dengan kotak rokok. Dia kata, tu tiap-tiap kotak tu ada hikmah. Oh, saya pun tak tahu dia masih hidup ke dia masih mati, tak tahu. Tapi dia orang lama. Subhanallah, Masya Allah. Sabar ikhwatul iman. Dan sekurang-kurangnya kita sabar dengan apa ikhwan? Dengan musibah. Musibahnya melanda, Masya Allah. Tak ada duit, kematian, ujian-ujian kehidupan. Subhanallah. Dan Allah Ta'ala, itu saya petik perkataan Profesor Hamka ketika dia membaca ayat surah Al-Hashar. Surah Al-Hashar dalam tafsir dia, dia kata hidup ini kena ada rukun perjalanan. Kerana hidup ini satu bekal, maka kena ada bekal perjalanan. Bekal. Kalau antum pernah dengar nama M. Nasir, dia pernah buat satu lagu Kembara. Kembara Jalanan. Pernah dengar tak lagu tu? Tak pernah lah. Baguslah, apa jaga telinga bagus. Ini orang-orang yang bagus lah. Dia buat lagu Kembara. Kembara Jalanan. Hidup ini satu kembara, mengembara. Dan dia memerlukan bekal. Kata Profesor Hamka, sekurang-kurangnya bekal itu banyak. Tapi sekurang-kurangnya bekal wajib, dia kata. Bila ada problem, selesaikan dengan ini. Ada problem, selesaikan dengan bekal yang wajib. Kata Bapak Hamka, bekal yang wajib itu apa dia? Yang pertama ikhlas, dia kata. Langkahlah hidup ini dengan ikhlas. Ikhlas itu adalah ubat dan penyelesaian. Ikhlas adalah ubat. Pasal itu last kali orang nanti kata, kalau hang betul-betul ikhlas, hang buat tengok. Last kali orang akad itu. Cakap dia berdalih. Marah hamba Allah ni. Kalau hang betul-betul ikhlas, hang buat pilihan raya tengok. Itu dia marah tu. Hang buat tengok kalau hang betul-betul ikhlas punya orang. Itu akhirnya, saya nak contohkan, ikhlas akan jadi penyelesaian hidup. Akan jadi penyelesaian hidup. Subhanallah. Kita ada ingat ikhlas ni saja-saja rupanya. Tidak. Ikhlas ada bantuan di dunia dan di hari akhirat. Kata Bapak Hamka, yang kedua, kau kena ada sifat rida. Rida dengan Allah. Nak datang ni tak tahu besok susah nak jadi apa. Tak tahu ikhwan, tidak tahu. Kalaulah kawan-kawannya accident pagi-pagi pergi kerja tu, dia tahu dia nak accident, tak pergi kerja dia. Itu memerlukan redha untuk menjadi ubat pertama ketika rebah di tengah-tengah jalan. Sementara nak tunggu ambulan mai tu, redha lah ubat dia. Redha lah ubat dia, subhanallah. Yang ketiga apa dia kata Pak Hamka? Yang ketiga syukur. Dalam ikhlas, dalam redha, kau tambah dengan syukur kepada Allah. Allah uji kau bersyukur. Kau puji Allah ketika dapat ni'mat. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimu salihat. Ketika Allah uji engkau, kau katalah alhamdulillahi ala kulli hal wa fi kulli hal. Hal ini adalah milik Allah, alhamdulillah. Ini hal Allah. Kau puji Allah. Kau syukur kepada Allah. Payah tuan-tuan, ikhwan. Ikhwan, ikhwatul iman, ikhwatul kiram. Susah. Duduk tengah-tengah sakit kepala, kena migrain. Alhamdulillah. Oh, tidak. Baik. Seperti macam mana Ustaz Luqman Madinah cerita baru ni kan. Tentang apa, zaman dahulu kala itu kan. Ada satu orang, dia suka alhamdulillah kan. Dia ikut raja. Raja buat apa, dia alhamdulillah je. Raja buat penampak pun dia alhamdulillah. Raja suruh duduk dia alhamdulillah. Satu hari macam manakah dia terpanah, tak kena sasaran dia. Raja marah kat dia, alhamdulillah. Kemudian nak jadi kisahnya, macam manakah kisah dia, saya pun lupa. Tak apalah, pasal dia bukan hadis, lupa apalah. Tapi usaha yang dia buat itu, kata Ustaz Luqman Madinah, dia rasanya dia nak potong daging kot. Terpotong jari raja, terpotong putih dong. Mengamuklah sang maharaja, boboh penampak bohlah penjara. Alhamdulillah. Raja pergi tengok dia. Raja kata, hang nak kata apa? Alhamdulillah. Raja kata, leguni punya orang pun ada potong jari orang pun, alhamdulillah.
potonglah jari raja tu, kudunglah kan. Maka raja pun pergi memburu. Biasalah raja ni dia naik kereta dia laju. Dia naik kuda laju. Jadi dia ni, raja bagi kat dia kuda yang laju. Kuda raja pun laju, pasal dia ni kena ikut raja. Bila dah dia masuk penjara, kuda raja lah tinggal laju. Kuda-kuda security ni Honda 70 lambat sikit lah. Jadi raja marah ke depan, dia pun tak boleh ligan. Dalam duk marah-marah, raja sudah tersesat jalan, masuk perkampungan orang asli. Kebetulan raja ni masuk, orang asli tu sedang buat upacara nak semelih orang bagi dekat tokong dia. Raja dapat habuan lah. Mereka pun tangkap raja. Tangkap-tangkap raja kata, no. Mereka mana faham. Nak semelih. Tengah-tengah nak semelih, kawan yang Sami duk baca tu, dia tengok-tengok jari kudung. Jari kudung. Oh, dia kata, tak boleh. Buang. Kalau jari kudung, nanti tokong marah kepada kita. Ini daging tak sedap. Buang jari kudung. Mereka pun campak raja dalam hutan. Raja pun buat raja punya panggilan, panggil orang mencolong dia. Raja pergi jumpa dia. Raja kata, alhamdulillah, kalau hang tak potong jari aku, mampuih lama dah aku. Dia bila dengar, dia kata apa? Alhamdulillah, saya masuk penjara. Raja tanya dia, pasal apa alhamdulillah? Yalah tuanku, kalau saya ikut hari itu, jari saya semua elok. Saya lah kena sembelih hari itu. Alhamdulillah. Subhanallah. Ini orang kerja dia hanya alhamdulillah. Mungkin itu satu cerita Ustaz Luqman bawa dalam ceramah dia. Saya dengar dalam ceramah dia, dia cerita. Tetapi itulah kadang-kadang yang membuat manusia ini tersenyum di hadapan Allah. Betul ikhwatul iman. Kata orang, ada satu orang bersandak di bawah pokok labu. Tiba-tiba dia buah labu dengan buah apa? Apa itu? Buah riang lah panggil. Buah labu duduk di bawah tanah. Buah tu duduk di atas. Dia duduk tengok, dia kata, Tuhan ni tak apa pandai sikit lah. Patut buah labu tu mau gantung. Dah pokok ni dia punya ranting pun nala-nala. Mau buah dia pun mau besar-besar. Ini buah riang ke apa? Alah, buah riang. Riang acih ni. Kecil-kecil je. Duduk dipijak pun tak apa. Dalam duduk bercakap, jatuh sebiji buah riang atas kepala dia. Berdebam. Tak, dia kata, astagfirullah. Bijak sungguh Tuhan, bodoh aku. Kalau buah riang besar buah labu, jatuh atas kepala aku, rasa tak ada mengucap hari ni. Subhanallah. Insan. Ketika dia meroka dalam teroka hidup, dia merasakan macam tak benar Tuhan buat. Tetapi ketika Allah mengangkat sikit hijab, dia mula memuji Allah. Subhanallah. Itulah kata Allah, fa'asa an yuhibbu syai'an wa huwa syarran lakum, wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kadang-kadang kamu suka itu terjadi, tapi Allah kata tak baik pada kamu kalau jadi. Kadang-kadang kamu tak suka benda itu jadi, Allah kata sebenarnya baik kalau benda itu jadi. Kamu yang tidak tahu, Allah sangat mengetahui. Ikhwatul iman, itu yang kita boleh belajar pada malam ini daripada hadis ini. Iaitu hadis ini, kita jadikan dia bagaimana dapat sifat sabar dengan kita sedikit demi sedikit belajar sabar. Macam mana? Diuji, panggil Allah, dekati Allah, seru Allah dan pohon kesabaran. Panjang umur, sehat badan. Kita akan tengok lagi satu hadis daripada Abi Yahya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dia menceritakan kepada kita, Nabi nak sebut orang mukmin ini ada keajaiban. Orang mukmin dengan sifat sabar mencetuskan keajaiban di tengah-tengah dunia ini. Apakah keajaiban itu? Nanti kita akan tengok insya-Allah. Wallahu a'lam. Semoga kita diberkati Allah ikhatul iman dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.